Hi guys, so sekarang aku dekat dalam kereta dengan Ima. So kita orang on the in your area. Okay, so sekarang kita on the way ke Johor Bahru. So macam korang dah baca dekat tadi, macam korang baca kat title tu kan, kita akan on the way ke Johor Bahru. Sebab petang ni aku ada meet and greet dekat Topping Shopping Center. So saya jadi dia punya PA. Dia PA, cameraman semua. Dan bateri aku nak habis. Kau tak cas handphone. Bateri aku ada dekat belakang. Hari ni Ima yang bawa kereta, jadinya kita balik tidur. Babum. Kenapa kau ingat kau boleh babuk-babuk? Kau sabar kau. Okay. Bila dah sampai tempat tu ataupun sampai kat mana-mana nanti, aku akan get back balik sebab aku nak berak sekarang ni. Semalam dia call aku, dia cakap, aku cakap kat dia, apa, Johor tu dah kena bawa pasport. Sumpah aku, dia cakap, aku doakan kau besok kau ceret beret. Hari ni dia ceret beret. Okay guys, so sekarang kita orang berhenti dekat mana ni? Arena mana entah. Jantas air keruh. Jantas. So kita nak makan dulu. Nak cari kudak-kudak. Lapar weh. Kita tak breakfast lagi. Sekarang dah pukul 12:01. Kita masuk My News. Nak cari apa benda nak makan. Ada air. Sebab kita tak makan lagi weh. Ada kopi. Aku nak cari macam roti ke. Lagi jalan tempat lain lah. Kerja tempat lain, jom. Jejantas. Ada buah-buah. Aku tak pernah pergi sini tau. Apa ni, restoran Jejantas nama dia. Aku tak pernah pergi sini. Ni boleh makan ni. Dah boleh makan. Huh. Tiba-tiba ada kasut bola pula ada kat sini. Okay, kita ada tau nak beli apa? Kita nak beli pau. So sekarang kita tengah ambil pau. Ni pau carbonara. Nak berapa? Dua? Seorang dua? Berapa? Seorang dua. Seorang dua. Jadi kita kena ambil empat. Eh, tak apalah ni. Aku ambil satu je lah. Betul lah. Lagi satu. Apa? Saya nak satu. Kenapa? Kenapa je abang? Mana eh? Yeah. Boleh. Jom. Okay. So, kita orang makan. Weh, dia dah makan dulu weh. Dia tak tunggu aku pun. Air. Ada pau cendawan. Ni pau carbonara. Nak pau cendawan juga. Cendawan. Cantiknya dia bekas. Makan kertas. Okay, so kita try bismillahirrahmanirrahim. Kita orang tak makan weh daripada pagi. Macam ada kentang je. Rasa dia macam rasa pau. So kita orang baru dekat mana entah ni, lambat lagi nak sampai. Nanti dah nak dekat sampai nanti, sambung lagi. Sambung lah, nak makan dululah. So sementara tu korang tengoklah perangai kita orang dalam kereta. Okay, bye. Okay guys, so tadi kita orang karaoke, macam-macam lagu kita orang karaoke kan. Kita, aku karaoke dengan Ima tadi, dengan rancaknya. Kau tengok depan sekarang. Tak nampak jalan. Hujan weh. Itulah orang kata. Kalau tak sedap tu jangan nyanyi, kalau pi hujan. Memang betul hujan. Betul-betul hujan tau. Tapi aku dengan Ima ni sedap je. Itulah sedap, kita orang ni, ya Allah. Bukan takkan kita orang ni bintang, kita jadi bintang lah. Tapi dia boleh hujan. Tapi betul lah orang kata, memang nyanyi boleh pakai hujan lah. Lebat pula tu. Baik Ima yang bawa kereta, aku boleh tidur.
Okay, so sekarang kita orang baru sampai dekat Johor Bahru. Ya Allah, ngantuk. Ngantuk gila weh ni. Aku nak pergi check-in bilik dulu apa benda semua. Ima pun nak pergi check-in bilik dia. Aku pun nak settlekan aku punya hal dulu. Nak angkat barang aku apa benda semua. And then nanti kita buat room tour. Okay? Kita akan buat room tour. Kita tengok macam mana bilik kita. Sebab ini antara bilik hotel yang termahal yang pernah aku bayar. Ima duit dia, aku duit aku. Sebab dia bilik dia, aku bilik aku. Jadinya agak mahal ya. Ini nanti aku akan bagi tahu harga tu berapa. Aku akan bagi tahu kat korang. Tapi tunggu aku check in dulu, okay? So, nanti kita buat room tour. Tak sabar ni. Hai kawan, assalamualaikum. So sekarang kita dah masuk dekat dalam hotel. So ini adalah bilik aku. Kita akan room tour sikit. Kita akan aku tunjukkan sikit lah bilik aku macam mana. Okay, masuk-masuk je. Okay, kau masuk-masuk je. Okay, kat sini aku tak tahu ni bilik apa sebenarnya. Tapi dia ada bilik. Tapi aku tak tahu ni bilik apa. Macam tu beg aku. Itu beg aku punya pakaian. Itu beg aku punya ubat-ubatan. Dan ini beg aku punya macam barang-barang macam charger. Apa benda semua dekat dalam ni. Itu aku punya selipar dah. Satu je lah. Dekat sini adalah bilik air sebenarnya. Tapi aku tak nak tunjuk lagi bilik air. Kau sabar dulu. Kau sabar dulu. Aku tak nak tunjuk bilik air. Okay, aku masuk je kan. Kat sini bilik tidur. Tapi aku tak nak tunjuk bilik tidur lagi. Dekat sini kita punya cermin. Kat sini ada cermin. Aku punya barang-barang. Okay, barang-barang aku macam tempat-tempat mandi apa semua tu. Sabun apa semua ni, air mineral tadi. Sini ada tempat masak. And then dekat sini sinki. Dekat sini ada apa benda ni, cirit-cirit. Oh, dekat sana adalah ruang tamu. Dia style dia korang, dia macam duduk dekat kondo, duduk kat apartment. Lebih kurang macam tu dia punya style lah. Dia macam tak adalah hotel sangat. Tapi dia hotel tak silap aku. Ruang tamu. Dekat sini kita ada sofa. Ada meja, lepas tu lampu, tu pemandangan dia. Ini ada TV. Okay, so kita pergi tengok dekat kita punya bilik tidur. Buka je pintu. Minta maaf lah katil dia jadi macam tu. Sebab tadi aku dah baring. Aku dah tak larat sangat tadi. Mula-mula sampai. Dekat depan ni ada TV. Nampak? Ada TV, ada meja. So malam ni aku boleh buat live dekat sini. Aku boleh buat live TikTok. Aku boleh buat konten YouTube kat sini juga. Lepas tu ini langsir, ada pemandangan dia lah. Ini katil. Okay, so dekat sini kita ada almari. Aku tak tengok lagi sebelah. Dekat sebelah ni ada iron. Lepas tu aku pula tak bawa hair dryer. Macam mana ni? Ada hair dryer tak kat sini? Nasib baik ada. Aku paling suka buat bilik air dia je lah. Aku buka je. Ding ding ding. Ini bilik air dia lah. Tak nampak special lagi kan? Sabar. Okay, so daripada pintu tadi, daripada pintu masuk tu pun kau dah boleh masuk tandas sebenarnya. Ni dia akan bagi kita tuala. Okay, dekat sini ada cermin. Nampak? Dekat sini ada cermin. Dekat sini pun ada cermin. Okay, lepas tu kan dekat sini korang boleh tekan tau. Tekan ni. Tak? Sekejap. Lepas tu aku boleh tekan. Nampak? Dekat situ ada keluar lampu. Kalau aku tekan ni, tekan lagi sekali kan, nanti dia matilah. Nampak? Cantik kan? Hair dryer dia. Alhamdulillah dia bagi kita hair dryer. Sebab kalau tak, macam mana aku nak keringkan rambut korang? Rambut aku ni kena guna hair dryer kalau nak keringkan. Sebab aku dia dah panjang dan tebal. Kalau tak ada hair dryer susah. Aku tak tahu telefon siapa. Mungkin dia suruh kita telefon kita punya girlfriend, boyfriend, kawan-kawan waktu tengah berak. Dekat sini ada gedungnya jamban. Sebelah jamban ada tong sampah. Lepas tu ada tempat mandi. Kelas tempat mandi dia. Ini aku dah tutup tau. Kalau aku tak tutup tu, kalau contoh kau mandi ke, kau berak, kau boleh nampak. Aku rasa orang boleh zoom pakai telefon, boleh nampak aku berak kat situ. Dah lah sini menampak. And dia ada bathtub. Ni apa suka dalam ni. Mana-mana aku boleh berendam dalam ni. Bathtub dia pula ada air sejuk, ada air panas. Orang-orang kata sambil-sambil bekerja tu kan, sambil-sambil bekerja kita bercuti macam tu. So itulah dia room tour aku. So bilik aku kat sini. Aku nak rehat dulu ataupun nak dekat-dekat malam kita akan ada nak keluar sekejap, nak pergi cari barang apa benda semua. Penat lah sebab nanti dah nak pergi meet and greet dah. Okay, bye-bye. Morning. Selamat pagi. Okay, so sekarang ni pukul 8 macam tu. So aku nak pergi sarapan dekat bawah, nak makan. Aku lapar.
Aku dah serapan kat bawah. Aku akan kembali semula dengan korang selepas aku selesai makan dan mandi. Okey? Sebab sekarang ni aku tak mandi lagi. Okey? So nanti aku akan mula rakam balik. Okey? Aku saja je nak cakap yang sekarang ni bau-bau tidur. So sekarang kita nak sarapan. Ni aku punya, ni Ima punya, Kita semua kelaparan ya. So sekarang kita nak sarapan dulu. Ni air aku, air pink guava, air jambu, Okay guys, so hari ni aku nak pergi meet and greet tu. Aku pergi dekat Top and Shopping Center level 3. Aku nak jumpa korang lah ni. Okay guys, so sekarang kita dah on the way pergi Top and apa, on the way nak jumpa korang ni. So make sure korang datang lah, jangan tak bising lah motor ni. Yeay, hari ni Mak bawa kereta lagi. Jom, aku dah tak sabar nak jumpa korang kat Top. Akak pegang kamera ni. Ima akak pegang kamera ni. Semua kamera. Handphone aku lagi. You. Ima back dia lagi. Ima akak pegang macam-macam korang. So aku sangat bersyukur Ima ada sekarang ni supaya dia boleh pegang semua benda. Saya adalah bibi. Bayar tau. Satu jam RM500. Raja. Okay guys, so aku betul-betul dah nak sampai Top and Shopping Center. Kita orang dah jam. Jam teruk sangat. Tapi alhamdulillah dah sampai dah. So kita tengah nak cari parking saja. Tengah cari parking je. Kau tengok kurang jam. Ya Allah. Tu nak masuk ke Top End tu. Ini kalau tak ada orang jumpa aku juga ni, memang aku menangis balik rumah ni. Dia punya jam ni. Guys, so sekarang kita dah sampai dekat Top End Shopping Center. So sekarang ni aku akan menuju ke atas lah, ke tempat yang aku nak jumpa korang tu. Tersilap aku level 3. Kan Ima kan? Haa, ya kan? 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 Kan betul kan? Kan, 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 kan. Oh, tak sabar aku nak jumpa korang. Tengok, tengok ada dua orang je. Okay. Satu tingkat lagi. Apa? Mamam. Ima kata nak pergi makan. So, kita naik lagi satu. Tak silap aku atas ni lah. Haa, tingkat tiga. Ramai betul orang. Tak, aku tengah cari orang. Assalamualaikum. Hai. Sampai. Adi. Okay guys, so sekarang kita dah nak masuk Top End. Tapi sekarang ni belum lagi. Sebab slot aku dalam 5:30. Bising. Tapi sekarang ni kita jalan-jalan cari makan dulu. Awal dia ambil makanan. Dapat makanan free. Boleh mak. Ima makan apa mak? Pedaknya. Sudah. Apa benda tu? Hai. Alright. Satu lagi. Boleh tak? Jadi tak? Boleh, boleh. Boleh. Boleh tu ada tu ni. Hai. Tengok lah. Tengok tengok. Motor kita pun ada dua. Biasa kita pakai single shot lah. Tapi yang ni kita pakai. Wow. Banyaknya orang. Dah lah banyak orang, banyak kedai pula tu. Wah. Chicken donut. Chicken donut, chicken donut. Kita orang sangat panas ya. Tak dengar mah sebab aku pakai mikrofon. Oh, kita orang sangat panas ya. So kita orang perlukan kipas. Sekarang ni semua kena ada kipas. Mana Kak Pelangi? Hai. Sampai di belakang. Situ. Kita masuk YouTube. Hello. 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 Dah. Okay. Hai kawan.
kawan. So sekarang ni tengah berehat dulu. Sekarang ni dalam pukul 4.18. Slot aku dalam 5.30, aku kena naik pentas. Okay, so dekat depan ni ada fan-fan Ikemal Nations yang tegar. Situ boleh katalah. Okay, so diorang ni kebanyakannya adalah moderator aku dekat TikTok. So diorang selalu ikut aku pergi mana-mana. So kita perkenalkan satu-satulah. Ini nama dia Akak Pelangi. Ni Kak Zida. Itu Kaira. Ini cuba tegak siapa? Siapa? Adik saya. Awak siapa pula? Saya manusia. Mama telah hidup. Dia minta saya kat sini. Mana? Sini betul ni? Ha, saya tak mana. Tu ni? Tadi terima kasih. Ni kejap lagi aku nak sambung lagi tangkap gambar. Cuma dalam keadaan yang wah. Ini bukan ke mana ni? Ya. Awak
Mal, manis Nur pesan. Tadi dia nak salam kau tapi dah tak boleh. Lepas tu dia pesan. Pengsan? Pesan. Okay, dia pesan. Follow lah TikTok dengan IG dia. Aku tak berbayar kau dari, terima kasih. Dia lalai ya? Lala ya. Dah tak lambat. Tak perform. Macam mana ni? Sampai dekat parking lot pun ada lagi ya. Ini pun moderator juga, nama dia Mans. Ya, bang. Bang, memang kepenatan kurang. Aku kepenatan dah sekarang ni. Aku dekat bawah, dekat lobby hotel ni. Aku tengah makan. Sebab aku last tadi yang breakfast korang nampak tu lah. Lepas tu aku tak makan. Lima makan tadi dekat mall tu. Aku tak makan korang. Aku tak makan. Perut aku kosong. Dekat aku tengah menikmati makanan. Ada air. So sekarang meja pun tengah bersepah. Okey tak, Ma? Okey. Orang JB terbaik. So nanti kan Ima ada rakam kan? So aku tak tahu lagi hasil dia macam mana. Kita tengok sama-sama hasil Ima jadi YouTuber sekejap. So sekarang ni tadi Ima belikan kopi iced hazelnut latte. Jadi kita rasa. Aku sebenarnya korang kehilangan tenaga dah. Tenaga aku hilang dah korang. Terkentut aku. Tenaga aku hilang korang. Tapi memang ramai sangat tadi. Ramai gila. Bukan main. Ui, busuk. Banyak gift. Nanti dia unboxing jap lagi. Saya pun nak tengok cakap apa yang korang bagi dia. Aku dapat hadiah banyak tadi. So nanti kita unboxing sama. Aku nak tunjuk kat korang ada hadiah apa benda semua. Nak tengok, nak buat reaction juga. Tak payah. Hai guys. Ni good morning ya. Macam tu. Ini dah hari keberapa dah sebenarnya hari yang daripada aku balik daripada Johor Bahru. Syulah sekarang ni hari keberapa. Tapi aku dah balik lah daripada Johor Bahru dan sekarang ni aku dah dekat Kuantan dah lah kan. Aku lupa buat penutup dan sekarang ni aku rakam dengan kamera baru. Ni kamera baru tapi aku tak nak beritahu kamera apa lagi. So kamera ni lah yang aku akan guna kalau aku nak buat vlog nanti, sebab kamera ni sangat kecil dan sangat senang kalau aku nak buat vlog. Aku lupa korang, aku lupa nak buat penutup. Aku rasa sampai sini lah dulu videonya kan. So kalau korang nak aku buat video unboxing hadiah yang fans-fans aku bagi dekat Johor Bahru, korang komen kat bawah, okay? Bye-bye. Bye.